Allah, 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan para jemaah Masjid Al-Qayyum? Dah makan ke belum? Belum. Alhamdulillah. Kalau belum, kita buat santapan rohani sebelum santapan perut, insyaAllah. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat, program pada malam ini adalah bersempena dengan Maulidur Rasul, dan topik yang diberikan kepada saya adalah bebas. Walaupun bebas, tetapi saya juga ingin mengambil kesempatan untuk kita bercerita tentang baginda sallallahu alaihi wasallam. Cuma fokus saya pada malam ini berbeza. Kerana kebiasaannya bila kita mendengar ceramah Maulidur Rasul, kita hanya mendengar dan mendengar, tetapi saya ada objektif. Dan objektif saya adalah agar kita juga akan berusaha untuk menjadi seorang Muslim yang lebih baik dengan meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana perlu kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran, di dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang terbaik untuk kamu contohi. Bukan untuk disebut, bukan untuk dibanding-bandingkan, tetapi untuk kita contohi. Dan bila kata dicontohi, diikuti, ianya bermaksud kita ikut dari belakang. Kemana Nabi SAW bawa kita, maka kita pergi ke situ. Sebagaimana kata-kata para Ansar ketika sebelum Perang Badar, ketika Nabi SAW bertanya kepada Muhajirin dan Ansar, apakah kita perlu menunggu di sini ataupun ke sana? Maka setelah majoriti Muhajirin berkata, ya Rasulullah, kita pergi ke Badar, tetapi Nabi SAW masih menunggu sahabat daripada Ansar untuk menjawab. Maka selepas itu, seorang sahabat daripada Ansari, iaitu Sa'ad ibn Mu'az al-Ansari radhiyallahu anh, dia berkata, ya Rasulullah, aku nampak seolah-olah engkau sedang menanti keputusan daripada kami. Maka keputusan daripada kami, ya Rasulullah, adalah bawalah kami pergi ke mana sahaja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan engkau, ya Rasulullah. Sesungguhnya kami tidak akan menjadi seperti kaum Nabi Musa yang meninggalkan dia. Kami akan ikut. Jikalau Allah perintahkan kamu masuk ke lautan, kami akan ikut sekali. Maka tuan-tuan dan puan-puan, itu yang kita maksudkan sebagai ikut. Bukannya Nabi pergi ke depan, kita undur ke belakang. Tidak begitu. Apa yang Nabi sebut, kita ikut. Dan inilah yang kita kata uswatun hasanah, suri teladan yang terbaik untuk kita contohi. Maka tuan-tuan dan puan-puan, tajuk yang telah saya pilih pada malam ini dengan kesempatan waktu, saya telah memilih topik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia teragung. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat, ada seorang individu yang bernama Michael Heshart, seorang Kristian, bukan Islam. Dia telah menulis sebuah buku yang bertajuk 100 The Most Influential Person in History, 100 manusia paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ironiknya, walaupun dia sebagai seorang penganut Kristian, dia tidak meletakkan Jesus yang dalam kepercayaannya sebagai Tuhan. Dia tidak meletakkan, ingatlah apa yang saya cakap ni, saya kata mengikut dia. Dia seorang Kristian. Maka bagi dia sebagai seorang Kristian, dia menganggap Jesus adalah sebagai Tuhan. Betul? Dan tuan-tuan dan puan-puan, Michael Heshart, walaupun dia sebagai seorang Kristian, dia tidak meletakkan Tuhannya number one pada pandangan dia, pada perspektif dia. Dia tidak meletakkan Tuhannya pada nombor satu, tetapi dia telah meletakkan baginda sallallahu alaihi wasallam
sebagai manusia paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Dan dia tahu ketika dia memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia paling berpengaruh, dan saya akan petik beberapa kata dia. Antara yang disebut oleh Michael Hedgehog, dia kata, "My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential person may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both religious and secular ground." Terjemahan ringkasnya, pemilihan saya untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerajui senarai manusia paling berpengaruh di dunia ini mungkin akan mengejutkan ramai, malahan akan dipersoalkan oleh yang lain. Tetapi dia merupakan satu-satunya manusia dalam sejarah yang sangat berjaya dalam agama dan juga sekular. Dan tuan-tuan puan-puan kena faham, bila dia kata sekular, dia bermaksud tentang duniawi. Dalam dunia sekarang, mereka memisahkan antara agama dengan dunia, politiknya, perniagaannya. Tetapi bagi dia, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya manusia yang berjaya dalam aspek agama dan aspek sekular, aspek dunia. Dan ini indikasi untuk kita semua, adik-adik, tuan-tuan, puan-puan, iaitu jika kita nak berjaya dalam agama, Nabi lah uswatun hasanah kita. Dan untuk kita berjaya di dunia, Nabi lah uswatun hasanah kita. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, kita terlalu kerap cuba mencari tokoh di luar daripada Islam, dan tidak salah. Tetapi jikalau seorang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia boleh memilih secara objektif baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia paling berpengaruh, baru benda mungkin kita yang mengatakan kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita tidak menjadikan dia mempengaruhi kehidupan kita. Dan dia juga sambung, Michael Hedgehog juga sambung. Dia kata, di Indonesia dahulu sangat berbeza. Tetapi di Indonesia, dia sebut tentang Indonesia juga, di Indonesia ada satu faktor penyatuan mereka di situ, dan faktor penyatuannya adalah agama baru mereka, yaitu Islam. Islam yang menyatukan mereka. Dan ini sekaligus untuk memberikan sedikit peringatan kepada kita bahawa ketika Khazraj dengan Aus, mereka ini bukan Islam, mereka boleh berperang kerana seekor unta selama lebih 100 tahun. Demi seekor unta. Dan kita tahu bagaimana kabilah-kabilah di situ akan berperang tidak enam. Aku lebih baik, dia lebih baik. Tetapi bagaimana kedatangan Nabi SAW dengan membawa message, dengan membawa kalimat keramat, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka membuat persengketaan kabilah, kaum, dan akhirnya mereka bersatu di atas La ilaha illallah. Ini memberikan indikasi dan pengajaran kepada kita, Dr. Mohon. Tak kira kita ini Melayu, India, Jawa, Banjar, Cina, India, atau dua bangsa pun. Yang menyatukan kita bukan bangsa kita. Yang menyatukan kita adalah kalimah kita, La ilaha illallah. Tadi solat maghrib, kita menghadap kiblat yang sama. Kita mengesakan Tuhan yang sama. Kita solat cara ikut Nabi yang sama. Bagaimana mungkin semua persamaan yang begitu ketara ini dipisahkan hanya kerana perbezaan sedikit sana dan sini? Maka tuan-tuan dan puan-puan, Michael Hedgehog sambung. Dia kata, "Since there are roughly twice as many Christians as Muslims in the world, it may initially strange that Muhammad has been ranked higher than Jesus. There are two principal reasons for that reason." Dia kata, Muhammad kan orang Kristian adalah dua kali ganda lebih banyak daripada Muslim pada waktu itu, 1960-an. Maka ia pada awal dia nampak seperti pelik, janggal untuk menyenaraikan Muhammad SAW lebih tinggi daripada Jesus. Lalu dia kata, ada dua sebab utama. Sebab yang pertama adalah, dia mengatakan, Nabi SAW
memainkan peranan yang jauh lebih penting dalam perkembangan agama Islam dari segi teologinya, ketuhanannya, dan hukum hakamnya berbanding dengan Jesus Christ, berbanding dengan Isa alaihissalam. Kerana agama Kristian tidak disebarkan oleh Isa, tidak disebarkan oleh Jesus, tetapi agama Kristian doktrinnya banyak mengikut Michael Heschel, banyak diwujudkan, dicipta dan dikembangkan oleh Paul, Saint Paul, dan dikembangkan dan disebarkan selepas itu. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perkara pertama adalah dia menerima wahyu dan dia terlibat secara langsung dalam teologi, dalam aspek hukum hakam, dan dia juga terlibat dalam penyebaran agama. Pertama. Kedua, dia berkata Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti Jesus, yang di mana Jesus was a secular as well as a religious leader. It's a driving force behind the Arab conquest. Dia kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah suri teladan yang terbaik dalam dunia wisdom juga. Kerana itu terpapuan, Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dan segi perbandingannya dengan Jesus, dengan Isa alaihissalam, minta maaf, saya akan gunakan Jesus dengan Isa, saya akan gunakan ganti begitu. Kerana kita perlu tahu bahawa di sebalik yang sedang mendengar ceramah melalui online ataupun rakamannya nanti, akan ada yang belum muslim. Maka saya gunakan Jesus, tapi saya merujuk kepada Nabi Isa alaihissalam. Tak apa, nanti kalau ada tuan-tuan perempuan ada soalan, silakan, boleh bertanya insyaAllah. Tuan-tuan perempuan, kita perlu faham, Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bukan sahaja seorang rasul, dia bukan sahaja seorang nabi, tetapi Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, dia juga adalah pemimpin sebuah negara, dia juga panglima tentera, dia juga berniaga, dia juga adalah seorang ayah, dia juga seorang suami, dia juga seorang datuk. Maka dia adalah aspek kemanusiaan yang ada di situ. Tetapi mengikut Jesus, mengikut dalam Kristian, Jesus tak pernah berkahwin. Jesus tidak pernah berkahwin. Dan kita juga sebagai muslim, kita meyakini perkara yang sama. Maka di situ tidak ada perbandingan. Dan Jesus, dia tidak berkata sebab itu kepercayaan Kristian. Berarti tidak banyak bercakap tentang hukum hakamnya. Maka di situ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia menunjukkan contoh juga dari sudut duniawinya. Dan di sini ada seorang ahli falsafah English kurun ke-19 bernama Thomas Carlyle. Dia berkata, semua hati orang besar dan berjiwa agung tersebut, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, syarat dengan kasih sayang, kebaikan, kelembutan, kemuliaan, kebijaksanaan, penuh kepatutan dan akal yang gemilang, pemikiran yang bukan didorong oleh duniawi atau mencari kekuasaan dan kedudukan. Tuan-tuan perempuan, saya dan tuan-tuan perempuan fikir kembali apa yang telah disebut oleh Thomas Carlyle. Sebelum tuan-tuan perempuan, ada satu lagi persoalan. Bro, kenapa tak guna ayat Quran, ayat hadis? Ya, boleh, tak ada masalah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, manusia ni kadangkala bila kita guna ayat Quran dengan hadis, kita okey, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang kita terlalu take it for granted. Okey, ayat tu pernah dengar, ayat ni pernah dengar. Tetapi saya nak membawa perspektif ini bukan kerana kita mendahulukan kata-kata orang kafir. Jangan fikir begitu. Saya bukan mendahulukan kata-kata orang kafir berbanding dengan firman Allah untuk menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia teragung. Tak ada masalah. Saya juga ada kuliah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya Quran dan sunnah aja. Tak ada ayat lain. Dan juga perbuatan Nabi untuk menunjukkan keagungan, kehebatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada. Itu kuliah lain. Tetapi saya memilih dari sudut ini tuan-tuan dan puan-puan kerana ada kalanya untuk menjadikan kita sedar. Jikalau orang kafir yang tidak beriman kepada Islam, kepada Allah dan Rasulnya, boleh mengakui kehebatan Nabi, bagaimana kita yang mengatakan kita mengikuti dan mencintai Nabi, kita tidak mengiktiraf dan mengikuti Nabi? Maka di situ ada perbandingan untuk kita.
Ingat, saya ambil beberapa petikan Thomas Carlyle, seorang ahli falsafah Inggeris kurun ke-19. Dia kata bahawa sungguh, ini saya ulang balik apa dia kata. Kalau kita tak jumpa benda ini, sepatutnya tuan-tuan dan puan-puan, bila saya jumpa contoh, bila saya sebut tentang sungguh hati orang besar dan berjiwa agung tersebut sarat dengan kasih sayang. Bila saya sebut tentang kasih sayang, sepatutnya dalam fikiran kita, kita telah ada, wow, yes, Nabi ada kasih sayangnya. Kita dah ada satu image, berita, cerita tentang bagaimana Nabi SAW kasih sayang. Bila saya sebut tentang kebaikan Nabi, wow, kita dah boleh bayangkan tentang kebaikan Nabi. Bila kita sebut tentang kelembutan Nabi, kita sedang dan dalam fikiran kita, kita ada idea bagaimana kelembutan Nabi. Kerana apa yang diceritakan semua ni ada dalam Quran dan Sunnah. Maka kelembutan, kemuliaan, kebijaksanaan, penuh kepatutan dan akal yang gemilang, pemikiran yang bukan, ini penting, pemikiran yang bukan didorong oleh duniawi atau mencari kekuasaan dan kedudukan. Tuan-tuan dan puan-puan, ini kata-kata Thomas Carlyle, seorang yang sangat famous dalam dunia barat. Dia kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah dia membaca biografinya, Nabi tidak didorong oleh kerakusan duniawi dan mencari kuasa dan kedudukan. Ini sekaligus menolak begitu banyak tomahan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang gila kuasa. Tuan-tuan dan puan-puan, biasanya orang gila kuasa, saya juga nak sediakan adik-adik, kerana soalan ini adik-adik akan dapat bila besar nanti. Adakah seorang yang gila kuasa, dia akan duduk dalam rumah yang kecil, kemudian tidur atas pelepah kumar, kurma, dan kemudian bila bangun ada bekas-bekas pelepah kurma di belakang badan dia? Adakah orang yang gila kuasa akan hidup dalam keadaan begitu? Biasanya orang nak gila kuasanya untuk apa? Supaya hidup mewah, hidup selesa. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak. Itu sekaligus telah menyangkal tuduhan mereka yang mengatakan, mana-mana pihak yang mengatakan, dan saya perlu tekankan ini, mungkin bagi di antara kita, kita rasa, alah bro, benda ni dah tahu dah, tak payah nak cerita. Tidak. Saya berani kata, ramai orang Islam kita, ramai, saya tak kata semua, ramai orang Islam kita, tidak tahu tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan malahan, saya secara peribadi, NGO kami, MRM, menerima kes-kes remaja yang bermasalah dan murtad dan sebagainya yang membuat pelbagai tomahan tentang Nabi kerana dia tak faham tentang Nabi. Dia tak kenal Nabi. Begitu sedihnya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sekadar di bibir, tetapi dari segi pemahamannya kita sangat jauh. Saya datang bukan nak hentam, tetapi supaya kita belajar balik tentang siapa Nabi ini, siapa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kita kenal dia, semakin kita cinta dia, semakin kita sayang dia, semakin kita rindu pada dia, sehingga ada sahabat radhiyallahu anj, dia berkata ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam Masjid Nabawi bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum, dia berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah manusia yang paling aku cintai selepas diri aku, dan termasuklah diri aku, engkaulah manusia yang paling aku cintai. Apabila aku tertekan, apabila aku sedih, apabila aku gemetar, aku akan datang menatap wajahmu ya Rasulullah, dan kemudian setelah aku menatap wajahmu ya Rasulullah, hatiku akan menjadi tenang dan ringan. Tekanan aku sudah tiada melihat wajahmu ya Rasulullah, kerana engkaulah manusia yang paling aku cintai ya Rasulullah. Namun ya Rasulullah, ni sahabat kata, namun ya Rasulullah, tetapi apabila aku fikir bahawa di jannah di akhirat nanti engkau akan berada di syurga yang paling tinggi bersama dengan para anbiya, sedangkan aku bukan, dan aku akan terpisah dengan engkau di akhirat nanti ya Rasulullah, maka aku mula merasa sedih. Tuan-tuan dan puan-puan, jannah pun belum masuk, dia dah fikir tentang dia akan merasa sedih tak dapat bersama dengan Nabi di jannah. Walaupun masuk jannah happy, dia rasa sedih tak dapat masuk ke jannah yang sama, tingkatan yang sama dengan Nabi SAW. Dia merasa sedih.
Kenapa sahabat boleh merasa sedih begitu? Kerana dia kenal Nabi. Mereka betul-betul sayang Nabi. Saya harap kita boleh bersama, bukan setakat selawat, bukan setakat berarak, tetapi kita juga mengenali siapa Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah tuduhan orang tentang Nabi ini bahawa Nabi gila harta, Nabi SAW tak perlu berperang. Kerana pada awal Islam di Mekah, pemimpin Quraisy telah datang kepada Nabi SAW dan menawarkan 3 tah. Harta, takhta, wanita. 3 tah. Tapi Nabi tidak buta. Itu beza dia. Awal Islam, buat apa nak susah-susah? Tak payah nak susah-susah. Nabi terus terima, khalas, settle. Habis cerita. Tetapi Nabi SAW tolak segalanya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya bawakan lagi seorang, Masya Allah, ini, orang ni hebat, tapi mati dalam kekafiran. Ahli falsafah English yang naib bernama George Bernard Shaw, yang pernah memenangi anugerah Nobel dalam sastra pada 1920-an, dia berkata, dan dengar elok-elok, kalau kita tak rasa tercedok, kalau kita tak rasa malu, something wrong. Sir George Bernard Shaw, dia kata, ayat pertama ini dan macam tamparan hebat untuk kita. George Bernard Shaw, dia kata, aku telah membaca kehidupan Rasul Islam dengan baik berkali-kali dan berkali-kali, dan aku tidak menemukan kecuali akhlak leluhur yang semestinya, dan aku sangat berharap Islam menjadi jalan bagi dunia. Dan saya percaya jikalau individu seperti Nabi Muhammad SAW ini kembali memimpin dunia moden pada hari ini, beliau akan berjaya menyelesaikan masalah yang akan membawa kepada keamanan dan kebahagiaan. Allahu Akbar. Tapi saya nak bawa tuan-tuan dan puan kepada ayat pertama dia. Dia kata apa? Aku telah membaca kisah individu kehidupan Rasul Islam dengan baik. Dengan baik. Bukan sekali. Berkali-kali. Saya nak berhenti di situ. Orang kafir baca tentang sirah Nabi kita. Bayangkan tuan-tuan dan puan, kalau mak bapak kita ada satu biografi, Orang luar baca lebih banyak kali biografi mak bapak kita, malu tak? Ini tuan-tuan dan puan-puan, George Bernard Shaw, bukan Islam, membaca biografi Nabi kita berkali-kali. Tuan-tuan dan puan-puan, tak payah angkat tangan. Bukan tujuan memalukan, tujuan bagi kesedaran. Berapa kali kita baca sirah Nabi? Dari awal sampai akhir. Jangan kata bulan Rabiul awal. Kita kata dari segi sebelum dia lahir, sehingga dia lahir, sebelum jadi Nabi, kehidupannya, sehingga dia wafat. Berapa kali kita baca? Tuan-tuan dan puan-puan, orang kafir boleh membaca biografi Nabi kita berkali-kali. Mungkin game bola kita pun tengok berkali-kali. Betul kan adik-adik? Game bola tengok berkali-kali kan? Cerita kartun dia tengok ulang-ulang kan? Cerita kartun. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, seorang yang kafir boleh membaca biografi Nabi kita berkali-kali. Tak apa, tak terlambat. Tuan-tuan dan puan-puan tahu tak? Sahabat, mereka akan mengajar anak-anak mereka sejak kecil tentang sirah Nabi sebagaimana mereka diajar tentang Quran. Hari ini saya percaya adik-adik kat depan ni majoritinya dah khatam Quran dan sebagainya. Bagus, ya, dah khatam Quran. Tetapi tanya, dah khatam biografi Nabi ke belum? Tuan-tuan dan puan-puan, belum terlambat. Saya tak jual buku tu, jangan risau. Saya bukan datang promote buku. Tak ada barang jual. Yang saya seru tuan-tuan dan puan-puan, pergilah dekat Shopee, ada je Ar-Rakhib Ahmaktum. Okay? Beli buku tu, 60 lebih ringgit. Letak dalam rumah.
Baca, ada masa baca. Baca. Satu hari baca 2-3 muka surat, 2-3 muka surat, 2-3 muka surat. Jadikan. Lepas tu boleh cerita dengan anak-anak tentang Nabi. Kita hafal nama Nabi SAW. Kita hafal gelaran dia. Kita hafal nama isteri-isterinya. Kita hafal kehidupan dia. Masya Allah. Bila kita dah hafal dan tahu tentang sejarah kehidupan Nabi, hidup kita akan jadi lapang. Walaupun kita ada tekanan, kita ada cabaran, kita ada masalah dalam hidup, Nabi SAW, bila kita tahu kehidupan dia, apa sahaja musibah kita nampak kecil. Bukan saya kata, seorang sahabiah, sahabat wanita, ayahnya, suaminya, anaknya berjihad dalam perang Uhud. Apabila dalam perjalanan mereka yang berada di Madinah, mereka dah dapat kabar angin mengatakan Nabi SAW terbunuh. Maka apabila rombongan Uhud kembali, wanita ini pergi meluru kepada sahabat dan bertanya, bagaimanakah dengan Rasulullah? Maka sahabat itu kata, wahai sahabiah, sesungguhnya ayah kamu syahid. Innalillahi wa inna rajul. Tapi aku bukan tanya tentang ayah aku. Aku tanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sahabat tu sambung. Wahai sahabat, sesungguhnya suamimu syahid juga dalam Uhud. Dia pun sebut innalillahi wa inna ilaihi rajul. Tetapi aku bukan tanya tentang mereka. Aku bertanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan Rasulullah? Diceritakan lagi kepada sahabiah ini. Wahai sahabiah, sesungguhnya anakmu juga syahid dalam Uhud. Tiga ahli keluarganya, ayahnya, suaminya, anaknya syahid dalam perang Uhud. Dia masih kata, aku bukan bertanya tentang mereka. Dia dah sebut innalillahi wa inna rajiun, tetapi aku bertanya tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan dia? Maka sahabat itu kata, Rasulullah SAW cedera tapi selamat. Dan sahabiah ini dikata, alhamdulillah, andai kata Rasulullah SAW selamat, tak ada musibah yang lebih besar daripada itu. Tak ada berita yang lebih gembira daripada itu. Tuan-tuan dan puan, Nabi SAW sendiri pernah berkata, apabila kamu terkenang akan musibah diri kamu, maka ingatilah tentang kematianku, kerana kematianku adalah musibah paling besar untuk kalian. Tapi sayang hari ini, artis tak menang anugerah, artis bercerai, kita menangis. Cakap tentang Nabi, kita tak menangis. Saya tak suka paksa-paksa orang. Benda tu dia kena ada dalam jiwa kita. Kenapa tak menangis? Sebab kita tak kenal Nabi. Kita tak kenal Nabi. Tak apa, belajar pelan-pelan. Okey je, alam bisa tegal biasa. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Adik-adik no pressure, belajar. Dia ni hero kita. Dia ni superhero kita. Jangan kita lebih kenal Boboiboy Legend Ali berbanding dengan Nabi SAW dengan sahabat dia. Itulah hero. Ini real life hero. Nabi Muhammad dengan sahabat, mereka ni adalah real life hero. Bukan cerita fiction. Bukan. Yang cerita fiction boleh terbang, boleh ni. Tak. Ini cerita betul. Ini cerita betul. Maka tuan-tuan dan puan-puan, dan George Bernard Shaw dia kata, dan saya percaya, jikalau individu seperti Nabi Muhammad SAW ini kembali memimpin dalam dunia moden pada hari ini, dia akan selesaikan masalah yang akan membawa kepada keamanan dan kebahagiaan. Orang kafir percaya jikalau Nabi memimpin lagi, akan selesai, akan membawa kepada keamanan dan kebahagiaan. Jangan pergi jauh. Keluarga kita okey tak? Rumah tangga kita okey tak? Hubungan kita dengan anak-anak okey tak? Ke banyak konflik? Hidup Nabi pun banyak konflik dengan isteri dia, dengan isteri-isteri dia. Tuan-tuan ada berapa isteri? Berhadapan dengan satu cukup pening kan? Nabi berhadapan dengan 9. Pening kali 9. Tetapi tuan-tuan puan-puan, boleh tak Allah Subhanahu Wa Taala jadikan rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sempurna tanpa ada konflik? Boleh kan? Boleh. Tetapi rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap ada konflik. Dia ada konflik supaya kita yang jadi umatnya,
Kita yang jadi pengikutnya, bila dalam rumah tangga kita ada masalah, kita ikut cara Nabi SAW untuk selesaikan masalah. Itu je. Tak ada rumah tangga yang tak bergaduh, tak ada perselisihan, mesti ada. Tetapi George Bernard Shaw dia boleh kata, jikalau Nabi SAW kembali memimpin dunia moden, maka akan menyelesaikan masalah dan akan menjadikan dunia lebih aman dan tentera. Kalau dia boleh kata dunia akan lebih aman dan akan membawa kebahagiaan, bagaimana dengan rumah tangga kita? Pasti lebih bahagia. Saya tak kata ikut Nabi takkan tak ada masalah. Tak ada. Masalah itu sebahagian dari hidup. Kamu beriman ke, Muslim ke, kafir ke, tetap ada masalah. Jangan fikir, oh saya tak mau jadi Muslim, tak ada masalah. Tak ada. Awak ingat orang kafir tak ada masalah? Ingat orang yang tak percaya pada Tuhan tak ada masalah? Dia pun sakit juga. Dia pun kena COVID juga. Bukan kata dia tak percaya Tuhan, dia tak sakit. Sakit juga. Dia mati juga. Jadi tuan-tuan perempuan, yang saya nak kongsi di sini adalah akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi manusia teragung untuk kita ikuti dan contohi juga. Itu baru sedikit pujian. Kalau nak letak tuan-tuan perempuan banyak. Ingatlah, saya tak menjadikan mereka ini sebagai sumber utama untuk menjustifikasi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia teragung. Tidak. Saya cuma menggunakan mereka sebagai untuk perkongsian kepada kita bahawa jikalau orang kafir boleh kata begitu tentang Nabi kita, tentang kehebatan Nabi kita, maka kita lebih layak untuk mengetahuinya dan mengikutinya. Antara akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tuan dan puan-puan tahu tak, sepanjang 23 tahun baginda Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, musuh-musuhnya tak pernah tuduh dia apa-apa tentang integriti. Perasan tak? Yang mereka attack Nabi lebih kepada apa? Dia ni penyayang, dia ni tukang sihir, dia ni gila. Tetapi tuan-tuan perempuan, mereka tak pernah kata Nabi gila perempuan, Nabi gila kuasa, Nabi nauzubillah. Mereka kan sekarang dunia moden, mereka tuduh Nabi pedofil, nauzubillah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, tak ada. Semua tuduhan tu tak ada. Tahu kenapa tak ada? Kerana mereka tak nampak benda itu yang mereka boleh attack. Tak ada. Sebab kepribadian akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu tinggi, tak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam dituduh salah guna kuasa, skandal dengan wanita, songlap duit, sehingga musuh-musuhnya sewaktu menentang dakwanya juga masih bayangkan. Nak tanya tuan-tuan, semua ada ATM card tak? Ada ke tak ada? Ada kan? Isteri tahu tak pin number? Ada yang tahu, ada yang tak tahu. Okey, handphone ada password tak? Isteri tahu tak password? Ke tak tahu? Itu tujuan letak password kan? Puan-puan ada handphone kan? Ada password tak phone? Suami tahu tak password tu? Ada yang tahu, ada yang senyum je. Adik-adik ada handphone tak adik-adik? Ada password tak? Mak bapak tahu tak password? Tahu? Ke kena paksa bagi tahu? Dipaksa untuk bagi tahu. Kalau tak, tak boleh pakai phone. Ah, macam itulah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, orang kafir Quraisy memerangi Nabi, nak bunuh Nabi, menghalau Nabi. Uniknya, mereka masih menyimpan harta mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahsyatlah. Tuan-tuan puan-puan, saya tak mau cakap jauh. Saya tak mau kata kita dengan musuh kita. Kita cakap tentang kita dengan isteri kita, kita dengan suami kita, adik-adik dengan ibu bapa. Ada tak password semua tahu? Online banking semua tahu tak? Kita pun tak percaya bini. Kita pun tak percaya suami. Tetapi tuan-tuan puan-puan, musuh boleh mempercayai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat. Hebat. Ini bukan gebang tuan-tuan dan puan-puan, bukan. Ini nak bagi tahu kepada kita bagaimana Nabi dia membina integriti dia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya mengajar orang tentang komunikasi. Bagaimana nak berkomunikasi dan sebagainya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, biasa tak kita sekarang ni dalam kehidupan kita, biasa tak kita dalam bergurau, kita menipu? Biasa tak?
Biasa kan? Biasa tak kita buat prank? Biasa tak kita tarik kerusi orang? Biasa tak kita takut-takutkan orang? Kita hilangkan kasut, sembunyikan kasut dia, sembunyikan barang dia. Biasa tak? Tuan-tuan dan puan-puan, itu bukan akhlak Islam. Yang kita ikut tu, akhlak siapa saya tak tahu. Nabi SAW tak benarkan semua tu. Celakalah, celakalah, celakalah. Tiga kali Nabi sebut, celaka. Kepada orang yang menipu untuk buat orang lain gelap. Bukan saya kata. Nabi SAW kata, kenapa Nabi walaupun dalam bergurau, Nabi tak izinkan kita untuk menipu? Kerana tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah integriti kita. Adik-adik semua pernah dengar cerita tak tentang seorang pengembala kambing, dia menipu, kononnya ada serigala, 2-3 kali dia menipu, akhirnya serigala betul datang, tak ada orang percaya kat dia. Ada tak? Tapi niat awal dia adalah bergurau kan? Tapi kali ketiga dia cakap betul, orang tak percaya. Itulah integriti yang Islam bina. Tuan-tuan dan puan, hari ini bila saya lihat kepada kelakuan, perbuatan kita sebagai Muslim, sedikit sedih kerana benda tu adalah benda asas. Serius. Benda tu adalah benda asas. Tetapi kadangkala benda asas ni pun kita tak lepas. Tak lepas kerana kita tak tahu. Kita tak tahu kerana kita tak ambil tahu. Dan kadangkala kita tahu pun kita buat-buat alah, gurau je pun bukan betul. Tuan-tuan dan puan-puan, gurau tak gurau, tahu tak kalau bergurau jatuh talak tau? Boleh ke kita gurau-gurau? Tak boleh. Itu pun tak boleh gurau. Islam mengajar kita bercakap baik ataupun diam. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, Nabi SAW sedang mengajar kita untuk mempunyai integriti yang paling tinggi. Sebab itu baginda SAW, baginda mempunyai integriti yang begitu tinggi sehingga ketika Abu Sufyan berjumpa dengan Heraklius bertanya tentang siapakah Nabi itu, Abu Sufyan pun tak berani nak menipu kerana dia tahu tak ada apa yang dia boleh tipu tentang Nabi. Sebab integritinya begitu tinggi. Kalau dia nak menipu tentang Nabi, dia kena mencipta 100 lagi penipuan untuk menjustifikasi satu penipuan dia tentang Nabi. Tapi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, sangat mudah untuk orang menuduh kita sebagai penipu. Sebab kita bergurau pun menipu. Sampaikan ada orang demi nak konten, okay, boleh prank isteri, boleh prank suami, menipu. Sampai ada rancangan radio nak prank, sampai boleh menjadi pengadu domba dan sebagainya. Nauzubillah. Memang nauzubillah. Dan kadangkala bestnya kita tuntun, subhanallah, kita tuntun rancangan yang berbentuk penipuan, okay, bersama dengan anak-anak kita. Dan nauzubillah, kadangkala kita dalam kereta, dalam perjalanan, awal pagi, kita buka radio station yang itu, panggilan hangit, saya namakan, I don't care. Panggilan hangit tu kalau bukan menipu tu apa nama dia? Pernah dia buat satu penipuan sehingga seorang pemain bola sepak hampir bercerai dan bergaduh dengan isteri dia. Sebab ada perempuan yang melakukan, kononnya dia perempuan simpanan ke apa benda. Ajaran siapa ni? Itu bukan akal Islam. Kalau orang lain buat, tak apa. Itu hal mereka. Mereka bukan Islam. Mereka tak ada garis panduan macam Islam. Garis panduan Islam, semuanya adalah tentang halal haram. Apa kita nak cakap halal ke haram? Boleh ke tak boleh? Itulah hidup kita. Tapi sekarang ni, kita seperti nauzubillah, kita ada panduan yang jelas, kita ada suri teladan yang terbaik, tetapi hidup kita seperti orang yang hidup tanpa panduan. Macam mana boleh? Tidak mungkin. Kita bercakap tentang kebersihan, Nabi SAW mengajar. Tetapi kadang-kadang kebersihan diri kita pun tak bersih. Toilet kita tak bersih. Subhanallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu integriti. Dan antara akhlak Nabi SAW juga adalah baginda SAW sangat malu. Sehingga Nabi SAW ketika Isra' dan Mi'raj, baginda malu nak minta dari Allah untuk diskaun lagi. Daripada 50 jadi 40, 30 jadi 10, jadi 5. Dan Musa AS berkata kepada Nabi, ya Muhammad, pergi minta lagi. Sesungguhnya umatmu tak mampu nak buat. Nabi jawab apa? Aku malu. Nak minta pada Allah, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi dan Allah dah bagi banyak dah. Kita jangan malu meminta dekat Allah. Kita minta. Tapi yang Nabi SAW malu ni, tuan-tuan dan puan-puan, kerana Allah dah bagi banyak dah kepada Nabi SAW. Tetapi kita ni, tuan-tuan dan puan-puan,
Ini nak membetulkan mindset kita. Ada kalanya kita kecewa dan kita melempiaskan kemarahan kita kepada Allah hanya kerana Allah tidak mengabulkan doa yang kita mahukan. Berapa ramai orang yang kecewa? Kenapa Allah tak bagi aku ni? Kenapa tak bagi? Tuan-tuan dan puan-puan, kita hanya membilang dan kita hanya mengira doa yang Allah tak berikan, doa yang Allah tak kabulkan. Tetapi pernah tak kita mengira berapa banyak benda yang kita tak pernah doa, tak pernah minta, tak pernah merayu pada Allah, tapi Allah bagi free macam tu, dan kita tak pernah bersyukur pun. Sepanjang 40 minit saya berceramah, berapa kali dah tuan-tuan dan puan-puan telan air liur? Berapa kali dah pejam mata? Berapa kali dah jantung itu berdegup? Ada tak minta setiap kali sujud? Saya rasa kita tak pernah minta kot. Ya Allah, esok aku bangun, ya Allah, bagilah jantung aku berdegup, ya Allah, ya Allah, esok bagi mata aku ni boleh pejam, ya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita pandang remeh. Kita rasa, alah apa sangat, pejam mata. Tuan-tuan dan puan-puan, tahu tak? Kalau kita tak boleh pejam mata, tahu tak apa berlaku? Mata kita akan jadi begitu kering tau. Subhanallah. Mata kita akan jadi begitu kering. Ini Allah bagi kita pejam. Tahu tak, tuan-tuan dan puan-puan, pernah tak kita alami saat yang kita rasa nak telan air liur, tak boleh nak telan? Best tak? Itu baru sikit tau. Tapi sekarang ni kita telan air liur, macam biasa je. Tak ada hal. Pernah tak kita syukur benda tu? Pernah tak tuan-tuan puan-puan bersyukur kepada Allah? Ya Allah, syukur, Alhamdulillah, ya Allah, aku tak perlu nak cari Islam, ya Allah, aku lahir dalam keluarga Islam, ya Allah. Ya Allah, syukur, aku masih boleh sujud, ya Allah. Ada orang tak boleh sujud, ya Allah. Muda tak boleh sujud. Aku masih boleh berjalan. Ya Allah, aku tak ada basikal, aku tak ada kereta, tapi basikal aku ada. Basikal aku, Masya Allah, Alhamdulillah, bawa aku datang ke masjid. Orang yang ada kereta mewah tak pernah sampai ke masjid. Syukur. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena malu kerana kita tak bersyukur. Bukannya kita malu tak bertempat, tuan-tuan dan puan-puan. Dan tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana syukurnya Nabi? Nak sebut tentang syukur Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu baginda kiamulai sehingga kakinya lebam. Kita tahu. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau solat sampai kaki engkau lebam, ya Rasulullah? Sedangkan ya Rasulullah, engkau telah diampunkan dosa-dosa oleh Allah dan engkau ni confirm jannah, kenapa engkau solat sampai kaki engkau lebam, ya Rasulullah? Jawapan Nabi saya rasa kita dah hafal dah. Nabi kata, tidakkah patut aku menjadi seorang hamba yang bersyukur padanya? Tuan-tuan dan puan, bersyukur pada Allah adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan pada ketaatan kepada Allah. Bukan gunakan nikmat yang Allah beri itu pada kemaksiatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak Nabi SAW begitu terbilang. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, Nabi SAW dia sangat-sangat tawaduk walaupun sebagai Nabi. Sehingga apabila ada sahabat yang memuji Nabi dengan berkata, ya Rasulullah, Tuan, dia panggil Said. Nabi kata, jangan panggil aku Said, jangan panggil aku Tuan. Janganlah kalian keterlaluan melampau dalam memuji aku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa putera Maryam secara berlebih-lebihan. Jangan. Dan sehingga kan, tuan-tuan dan puan-puan, nak buat claim, minta maaf, saya akan cakap walaupun ada yang rasa tak seronok. Nabi SAW, kematian anaknya, terjadi gerhana bulan. Best tak? Huh. Waktu tu lah nak buat claim. Kau nampak tak kewalian aku? Nampak tak? Boleh tak Nabi SAW claim? Kau nampak tak kewalian aku sehingga anak aku meninggal, gerhana bulan berlaku? Boleh tak dia claim? Dia boleh claim. Senang nak claim. Pada waktu itu, ramainya orang yang cuba menisbahkan kejadian itu kepada kematian anak Nabi SAW, Ibrahim. Tapi Nabi SAW begitu tawaduk, dia kata, sesungguhnya gerhana bulan berlaku bukan kerana kematian anakku ataupun kerana sesiapa. Tetapi itu adalah tanda kebesaran Allah SWT. Dikembalikan kepada Allah. Tetapi hari ini, tuan-tuan dan puan, tak malunya kita apabila ada orang soleh yang meninggal, ada orang alim meninggal, terus kita nisbahkan, Masya Allah, bayangkan hujan, Allah turunkan hujan, seolah-olah langit menangisi kematian dia. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi suruh kita tawaduk, jangan melampau.
anak Nabi pun, Nabi tak benarkan untuk dinisbahkan kejadian itu kepada anak dia. Hari ini bila ada orang meninggal, hujan, qadar Allah, ramalan cuaca sebelum orang tu meninggal, ramalan cuaca 2-3 hari sebelum tu dah bagi tahu hujan mungkin akan turun. Ramalan cuaca pun dah bagi tahu. Tapi kita semena-mena, kita nisbahkan dengan inilah kehebatan orang tu. Tuan-tuan, tahu ke benda gaib? Nabi pun tak berani nisbahkan. Kita pula berani nisbahkan. Kita kata, oh Masya Allah. Tidak begitu tuan-tuan dan puan-puan. Tawaduk kita adalah kita ikut Nabi SAW. Jangan kita memandang-mandang mendahului Nabi SAW. Kerana itu adalah ajaran Nabi SAW. Kita cinta Nabi tuan-tuan dan puan-puan. Kita iktibar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, manusia teragung ini, bayangkan di sebalik begitu banyak pujian, budi pekertinya yang hebat, akhlaknya yang hebat, integritinya yang hebat. Tetapi persoalannya ialah, macam yang mungkin kita selalu fikir adalah, di sebalik pujian dan pengiktirafan ramai pihak ini, kenapa ada manusia yang sanggup menghina dan mencaci susuk kepribadian baginda SAW? Dengan manusia yang begitu baik, kenapa masih ada lagi manusia yang sanggup mencaci? Tuan-tuan dan puan, saya ungkapkan kata-kata seorang missionary Kristian, iaitu nama dia Lawrence Brown, mungkin menjawab persoalan kita. Di sebalik kehebatan kepribadian akhlak Nabi SAW, kenapa masih ada manusia yang sanggup menghina dan mencaci Nabi SAW? Lawrence Brown dia berkata, kami melihat bahawa ancaman sebenarnya terhadap Kristian ada pada Islam dengan kemampuannya dalam melebarkan sayap dan menundukkan serta kedinamikan dalam agama Islam. Sesungguhnya bahawa kaum muslimin adalah bahaya, satu-satunya bahaya antarabangsa di zaman ini. Seluruh kekuatan harus bersatu, maksudnya kekuatan Kristian harus bersatu pada menghadapi seluruh pasukan, harus disiapkan untuk menghadapi, dan seluruh perhatian harus tertuju pada Islam. Siapa kata? Lawrence Brown, missionary Kristian. Dia menyeru Kristian untuk bersatu, tumpuan harus diberikan kepada Islam kerana ancaman kepada agama Kristian. Tetapi Sir George Bernard Shaw yang saya sebut tadi, 100 tahun yang lampau, dia telah mengeluarkan satu statement yang telah pun sebenarnya telah menjawab hujah yang dikeluarkan oleh Lawrence Brown tadi. Dia kata, iaitu zaman pertengahan menyebarkan fitnah memburuk-burukkan Islam sama ada kerana kejahilan atau ketaksupan. Mereka ini sebenarnya dilatih untuk membenci Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agamanya Islam. Bagi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dajjal, adalah antichrist. Bukan saya kata ya. Siapa nak buat report polis buat yang ni. Dekat dia, bukan saya. Saya hanya quote apa yang George Bernard Shaw kata je. Okey? Dan George Bernard Shaw dia kata, saya telah mengkaji tentang beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lelaki yang hebat itu, dan menurut pendapatku beliau bukan setakat bukannya antichrist, tetapi beliau adalah savior of humanity, penyelamat manusia. Ini Sir George Bernard Shaw dia kata. Dan ada seorang lagi yang bernama Alfonso de Lamartine, seorang yang hebat pada kurun ke-19. Nanti saya akan pergi kepada kesimpulan tuan-tuan dan puan-puan. Dia kata, sekiranya kemuliaan matlamat, kekurangan sumber, keberkesanan hasil adalah tiga ukuran jenisnya seorang lelaki, siapa yang akan berani membandingkan manusia hebat dalam sejarah moden dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya, bagi dia, di sebalik kekurangan sumber, tuan-tuan dan puan-puan kena faham, sumber yang Nabi SAW miliki pada waktu itu tidak banyak. Tetapi bagaimana dengan dakwanya, Islam berkembang sehingga daripada yang dihalau daripada Mekah, kurang daripada 8 tahun, baginda SAW boleh kembali ke Mekah untuk Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Bukan itu saja,
Baginda sallallahu alaihi wasallam boleh balas dendam, tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam memilih untuk memaafkan. Tetapi kalau baginda sallallahu alaihi wasallam nak balas dendam sekalipun pun tidak ada masalah. Jadi saya nak bawa kepada kesimpulan kita, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat. Kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan, saban tahun kita dah banyak mendengar ceramah khas bersempena dengan Maulidur Rasul. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, yang dikira kelak bukan berapa banyak duit dalam simpanan akaun kita, tetapi berapa banyak duit yang telah kita belanjakan sebagai pelaburan akhirat kita. Begitu juga dengan ilmu kita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman kita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikira bukan tentang berapa banyak yang kita tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang dikira adalah berapa banyak yang kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak yang kita amalkan, yang kita ketahui tentang baginda. Kita tahu baginda sallallahu alaihi wasallam adalah manusia teragung. Kita tak mungkin jadi manusia teragung kerana dia adalah manusia pilihan. Tetapi ini tidak bermakna, tuan-tuan dan puan-puan, tak dapat jadi yang teragung, kita mesti memilih menjadi yang tercorong. Dan juga bukan pertengahan. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna, paling baik akhlak dia. Maka begitu, tuan-tuan dan puan-puan, saya buat satu analogi. Jikalau seorang pelajar tercorot di universiti terbaik dunia, setuju kalau saya kata, jikalau dikeluar daripada universiti itu, dia masih antara pelajar terbaik dunia. Kerana dia hanyalah pelajar tercorot di universiti terbaik dunia. Bila dia keluar, dia masih sebagai antara yang terbaik, betul? Sebab that is the best. Betul ke tidak? Now, kita ni adalah pengikut manusia terbaik dunia. Kita adalah pengikut manusia teragung dunia. Kita juga adalah pengikut manusia yang paling baik akhlak dia. Seburuk-buruk akhlak kita tidak boleh menjadi yang terburuk di antara yang terburuk. Kerana seburuk-buruk akhlak kita, kita kena juga menjadi antara yang terbaik akhlak kita. Tuan-tuan dan puan-puan, ianya adalah satu jihad untuk kita menjadi lebih baik. Bukan jadi sempurna. Jangan mengharapkan kesempurnaan kerana Allah tidak pernah meletakkan kesempurnaan pada kita. Tetapi Allah suka melihat kita berjihad, berusaha memperbaiki diri kita sedikit demi sedikit. Hari ini kita masih buat jahat, esok kurangkan jahat. Bukan, kalau boleh terus berhenti, alhamdulillah. Tetapi kurangkan. Kita masih mencarut, jangan mencarut. Kurangkan mencarut. Limitkan waktu mencarut. Banyak maksiat yang kita masih buat, tuan-tuan dan puan-puan, sampai kita mati, kita tetap akan bermaksiat. Kerana Nabi SAW bersabda bahawa setiap anak Adam itu akan melakukan dosa. Tetapi sebaik-baik pendosa adalah yang paling cepat bertaubat. Saya tak kata terus buat dosa, tetapi realiti. Saya suka bercakap dan berceramah dengan realiti. Saya tak suka datang berceramah, tuan-tuan dan puan, kita jangan buat dosa. Senang, cakap senang. Tengah duduk pun tengah buat dosa. Benci aku dengan penceramah ni. Itu pun buat dosa juga. Cakap panjang, aku tengah lapar ni. Itu pun dosa juga. Tak, kita akan buat dosa. Realistiknya, akan dosa. Saya pernah dijemput ke ceramah di sekolah. Esok pun ceramah pagi di sekolah. Cikgu tanya soalan. Bro, macam mana nak suruh budak-budak jangan tengok K-pop? Saya kata, cikgu, kalau cikgu nak jemput saya ceramah, kemudian tanya soalan ni, supaya saya akan bercakap dengan budak-budak, jangan tengok K-pop. Saya cakap, cikgu, cikgu silap jemput orang lah. Sebab saya kata realistiknya, tuan-tuan, jangan percaya kat saya. Jangan percaya kat saya, kita ada budak-budak kat depan. Kalau uncle suruh korang jangan tengok cerita Korea, jangan tengok K-pop, korang tengok tak? Tetap tengok ke tak tengok? Cakap jujur, Allah tahu. Tak tengok. Kalau Allah, kalau uncle kata jangan tengok cerita macam ni, tetap tengok. Suka tengok cerita apa? Ha? Batman. Kalau uncle kata jangan tengok Batman, jangan tengok Marvel, jangan tengok Avengers, tengok tak? Tengok juga kan? Tuan-tuan dan puan-puan, realitinya saya boleh. Saya boleh kata perkara yang sangat cantik. Adik-adik, jangan tengok. Boleh, cakap. Cakap je. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kena realistik.
Kena realistik. Akhirnya, bukan saya suruh mereka tengok. Tetapi kalau nak tengok, satu jam tengok Batman, satu jam baca buku, baca Quran, seimbangkanlah dia. Itu baru realistik. Kalau kita kata, tak boleh kena macam ni, kena duduk kat gua, minta maaf. Kita, saya minta maaf, saya akan cakap benda yang jujur. Orang tak suka, orang nak hentam, orang nak potong klip ni, lepas tu nak hentam saya, hentam, tak kisah. Sebab saya yang berdepan dengan remaja, saya yang berdepan dengan mereka yang ada masalah, mereka bolehlah berceramah depan-depan, cakap benda yang semua ni perfect je. Tuan-tuan perempuan, dia tidak begitu. Realitinya, mereka tetap akan buat. Tetapi kita tak nak mereka berputus asa daripada rahmat Allah SWT. Mereka juga sayang pada Allah dengan Rasulnya. Cuma pemahamannya. Mereka digoda sebagaimana kita digoda. Mereka ada nafsu sebagaimana kita ada nafsu. Apatah lagi usia yang meningkat remaja. Mereka juga ada. Kita pun ada. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, matlamatnya bukan nak menjadikan mereka sempurna. Matlamatnya adalah supaya mereka tahu di sebalik dosa-dosa mereka adanya Tuhan yang bernama Al-Ghafur, Al-Ghafir, At-Tawwab, yang maha mengampuni, yang maha menerima taubat mereka. Berapa kali? Selama-lamanya. Bukannya 3 kali sebagaimana manusia. 3 kali dah cukup. Tak ada. Tetapi Allah kata, mintalah ampun dan aku akan maafkan kamu. Berkali-kali sehingga mati. Kita tak nak mereka berputus harapan. Tetapi pada waktu yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang Nabi kita ajarkan adalah, kita tak nak mereka berputus harap pada rahmat Allah. Tetapi kita tak nak mereka terlalu mengharapkan rahmat Allah sehingga mereka tak takut akan ancaman kemurkaan Allah SWT. Mereka juga kena ada takut pada Allah SWT. Sebagaimana kita juga kena ada. Maka penutupnya, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, saya bukanlah ustaz. Bro, nak panggil uncle. Yang depan-depan ni boleh panggil uncle. Tak ada masalah. Anak sulung uncle 15. So, ini semua anak-anak. Saya tak tua mana, jangan tengok macam tu. Tapi penutup saya, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat, perjalanan kita masih panjang. Dan Nabi SAW bersabda, kalian akan dibangkitkan dengan orang yang kalian paling cintai pada hari kiamat begini. Jikalau Nabi SAW adalah manusia paling kita cintai, maka kita akan dibangkitkan begini. Tetapi jikalau ada orang lain yang lebih kita cintai daripada Nabi, maka belum sempurna iman kita dan kita tak akan dibangkitkan dengan Nabi SAW begini. Nak zahirkan rasa cinta, nak kenal Nabi, jangan ikut saya. Baca biografi Nabi SAW. Tuan-tuan perempuan, saya tak kata itu belanja. Saya kata itu pelaburan. Pelaburan yang akan ada pulangan yang lumayan di akhirat nanti. Kerana suatu masa dahulu pun saya tak pernah kenal Nabi. Tetapi setelah memeluk Islam, barulah kenal siapa Nabi SAW. Dan sebab itu saya juga terlibat dengan dakwah. Kerana itulah yang Nabi buat. Bagaimana mungkin saya yang mengakui saya mencintai Nabi, saya tak buat apa yang Nabi SAW buat. Maka tuan-tuan dan puan-puan, harap-harap selepas ni ramailah di antara anda yang sanggup melabur RM60 lebih, RM30, RM40 untuk beli buku tentang sirah Nabi SAW. Jangan beli novel, beli Ar-Rahib Al-Maktum. Saya tak dapat komisen, jangan risau. Saya tak ada affiliate link kat sini. Tapi belilah, bacalah. Itu untuk manfaat anda, insyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, jazakumullahu khairan di atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Dan moga-moga apa yang dikongsikan itu bermanfaat untuk diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekalian. Dan insyaAllah, moga-moga panjang umur kita dapat jumpa lagi. Yang baik datang dari Allah, yang kurang daripada diri saya. Jadi kita akhiri dengan tasbih kifarah. Subhanahu wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.